guys, welcome back to my channel Junta Project. Pada seluruh wilayah Indonesia, di Indonesia, termasuk kota asal saya Bengkulu. Jadi untuk ini sendiri ada dua lokasi yang sering dilaksanakan, yaitu Kelurahan Rawamangun yang saya berdiri sekarang, dan satu lagi daerah Tanjung Jaya. Dan kalian bisa lihat sendiri, ini banjir terparah menurut warga-warga. Oke, aku akan mengajak kalian untuk ngobrol ke warga sekitar. Kita akan berbincang mengenai banjir ini. Warga di warga sini. Sering, tapi yang paling parah. Ini yang paling parah. Ini udah berapa hari? Tiga hari hujan deras, nonstop, dan banjirnya sampai itu. Oke guys, aku sekarang bersama ibu yang sawahnya terendam. Jadi dengan ibu Asmarni, sudah berapa hari hujan? Sehari. Jadi berapa hektar sawah yang terendam? Oh, jadi ini padi-padi ibu nih ya. Ini umur berapa bulan bu? 4 bulan. Jadi hampir setiap tahun kayak gini terus bu kalau hujan? Ya kalau hujan beda. Kalau lamu kan sawah kau tak dong, kena yang saya ikut. Oke, makasih bu. Pinjam-pinjamnya bu. Aku mau kemana? Sawah kau. Iya bu, makasih bu. Ini lokasi kedua setelah Rawamangun. Jadi beginilah penampakannya. Jadi kalau di Tanjung itu sudah setiap tahun bakal banjir, jadi warga-warga sini sudah memang biasa. Dan di sini juga sudah ada posko di sana, di ujung tadi saya lihat. Ya, kalian bisa lihat lah sama saya. Bedanya di Rawamangun sama di sini, kalau di sini tidak bisa dilewati karena arus yang keras. Ya, kalau di Rawamangun itu masih bisa orang fokus karena ya arusnya biasa aja. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini.